Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan teman menggunakan ID Free Fire, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka game Free Fire-nya. Nah, biasanya untuk menambahkan teman itu kita memerlukan username ya, atau menggunakan username. Tapi di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu bagaimana cara menggunakan ID ya. Nah, ID itu yang mana sih? Misalnya kalian belum tahu ID FF atau ID Free Fire yang mana, kalian pilih di bagian pojok kiri atas yang ada profil kalian ini atau nama username kalian, kalian pilih. Nah, di bagian sini, di bagian kanan sini ada tulisannya UID. Nah, ini UID itu your ID, ini adalah ID kalian yang 58 sekian sekian sekian, ini adalah ID kalian. Nah, di sini Ko Tutorial ingin menambahkan orang atau teman menggunakan ID yang seperti itu. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke pojok kanan atas. Ini ada logonya orang 2 di sebelah kirinya icon pesan, kalian pilih. Nah, setelah itu kalian pilih tambah. Nah, di bagian kiri sini kalian pilih tambah. Nah, setelah itu yang di bagian masukkan username atau nickname ini, kalian masukkan ID teman kalian, guys. Nah, bang, tapi itu kan tulisannya masukkan username atau nickname, masa kita masukkan ID bisa? Iya, guys, di sini kalian masukkan ID bisa. Oke, sebagai contoh Ko Tutorial akan menggunakan ID-nya Ko Tutorial ya untuk menambahkan teman. Oke, di sini Ko Tutorial akan menggunakan ID-nya Ko Tutorial yang ini, karena di sini Ko Tutorial menggunakan akunnya Lisa Pink Black, dan di sini Ko Tutorial ingin menambahkan akunnya Ko Tutorial sendiri sebagai teman. Jadi kita masukkan ID-nya, UID-nya ini ke dalam sini, guys. Oke, UID-nya adalah 43 sekian sekian sekian. Nah, setelah kalian masukkan ID-nya, kalian pilih cari, guys. Kalian pilih oke, setelah itu kalian pilih cari. Nah, nanti langsung muncul di hasil pencarian sini yaitu nickname teman kalian. Nah, di sini tadi Ko Tutorial masukkan UID-nya Ko Tutorial atau akunnya Ko Tutorial, dan di sini hasil pencariannya itu keluar. Ko Tutorial sedang online kayak gini. Nah, kayak gitu, guys, cara nambahin teman melalui UID atau ID Free Fire. Nah, langsung aja kita pilih tambahkan sebagai teman. Nah, udah terkirim. Nah, setelah itu kalian suruh teman kalian untuk mengkonfirmasi atau mengakses atau request add friend kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial menggunakan HP-nya Ko Tutorial, yaitu akunnya Ko Tutorial. Untuk menambahkan atau mengkonfirmasi pertemanan, kalian pilih di bagian pojok kanan atas seperti tadi. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian bawah sini. Ini ada gambarnya logo orang, ada kotak kecil. Ini kalian pilih. Nah, setelah itu kalian add atau terima permintaan pertemanan dari teman kalian tadi, guys. Kita pilih. Nah, ini centang. Jadi HP yang ini tuh HP teman kalian ya. Suruh teman kalian untuk menerima permintaan pertemanan kalian. Udah deh. Nah, udah. Nah, cara ceknya kalian udah berteman atau belum, kalian pilih di bagian teman game. Kalian pilih. Nah, di sini Ko Tutorial sudah berteman dengan Lisa Pink Black. Nah, kayak gitu. Nah, udah deh. Mudah bukan? Dan kalian bisa mabar atau main bareng bersama teman kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini membantu kalian. See you di next video. Bye bye.